pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera. Berapa di antara saudara yang percaya bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang sangat luar biasa. Boleh saya lihat tangan yang terangkat dari temanggung lebih tinggi lagi. Boleh dengan segala hormat kalau boleh kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Berapa di antara saudara percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Boleh lihat tangan-tangan terangkat, arahkan ke surga. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. We give you praise. Hallelujah. 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 Terangkat kedua tanganmu, Anda sedang menyembah Raja di atas segala raja. Let worship the Lord. Haleluya. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Engkau layak disanjung, engkau layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya sebut, oh,
namamu yang disebut Immanuel, Tuhan. Kau ada di dalam kami, Tuhan. You always with us, God. Namamu yang kami panggil selalu dan selamanya, Tuhan. Wonderful Savior, wonderful Jesus. We welcome you in this place, God. Kami sambut Engkau di tengah-tengah kami, tamu istimewa kami. Raja yang besar, we welcome you, Lord. You are worthy to be praised, God. Engkau layak kami sanjung, Engkau layak, Tuhan. Ada berapa di antara saudara yang Engkau pernah mengalami bahwa mungkin Engkau sendiri, tapi pribadi Tuhan, Immanuel, Engkau selalu rasakan sampai hari ini. Orang lain boleh meninggalkan Anda, Anda boleh merasa tidak ada siapa-siapa, but the Lord said, I am always with you. Ada Tuhan yang itu lebih dari cukup menyertai Anda dan saya. Berapa di antara saudara yang percaya bahwa Dia tidak pernah sekali-kali pun melupakan Anda dan saya? Janda rata kaya rana namanya rana maya Bapa, ku cintakan.
Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. We sing about You, Lord. Bapa, Bapa, ku cinta aku memujimu. Ku nyanyi your place. Take over all the ministry here, Lord. I am nothing. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi Engkau tidak pernah terbatas. Kami percaya ketika pujian penyembahan sedang dibawa ke surga, kesembuhan sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi, kunjungan ilahi sedang terjadi di tempat ini right now. Tidak ada yang terlewatkan satupun dari atas mimbar ini sampai di mana suara ini dapat dijangkau. The power of God mightily, dengan kuasa yang luar biasa sedang bekerja. Kami bukan siapa-siapa, tapi Yesus kami luar biasa. We give honor, praise, glory to You, Lord. In Jesus' mighty name, wonderful Savior. Everyone say amen, amen, amen. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang luar biasa. Hallelujah. You honor Lord in Jesus mighty name. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat Bapak Gembala Ibu dan seluruh jemaat Tuhan. Suatu kehormatan boleh bersama-sama pada saat hari ini di kota yang luar biasa ini. Ada sebuah lagu yang saya tulis.
bahwa kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Our great Father, Bapa yang hebat, Pak. Bapa yang tidak pernah melupakan kita. Bapa yang memperhatikan kita luar biasa. Thank you. Bapakku yang hai, kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Kasihmu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah amin berharap. Jangan lupa Yesus.
segala-galanya. You are my everything, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Kita punya Tuhan yang kita gak lihat hari ini, tapi dia nyata. Dia tidak pernah sekalipun dia berjanji dan kemudian dia tidak menggenapinya. Pagi hari ini temui Bapa kita yang luar biasa. Dia penolong kita. Dia segala-galanya. Ada sebuah lagu yang saya ingin nyanyikan untuk Tuhan. Masih ada Tuhan bagiku, katakan penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya engkau Bapaku, selalu.
bukanku Bapa. Kau harapanku. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sungguh setia, kami sanjung kagum karena Kau. Terima kasih Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu memuji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu memuji namamu. Oh, besar setiamu, rahmat di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu ya. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa.
kasih Bapa mengalir di tempat ini. Mengalir kasih-Mu Tuhan di tempat ini. Beritahu kami bahwa hidup kami ada dalam pemandangan mata-Mu. You are here, Father. Ada Bapa yang luar biasa. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu besar setia-Mu, Bapa. Ku mengasihi-Mu sungguh besar. Besar setia-Mu, hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu. Izinkan kasih Bapa mengalir di tengah-tengah kita pada saat ini. May I pray for you, Bapa yang pakai baju abu-abu. Dia Tuhan yang jauh lebih dekat dari orang yang paling terbaik yang Bapak pernah kenal. Dia tidak pernah sekali-kali pun mengalihkan pandangannya atas hidupmu, atas setiap hidup kita. Kadang kita berpikir Tuhan terlalu sibuk menolong orang lain sampai melupakan Anda dan saya. Sampai melupakan Anda, Pak. Sampai melupakan Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya. Dia tidak pernah lupa. Dia, Bapak, firman Allah berkata, di surga dia tinggi luhur. Tapi at the same time, pada waktu yang sama, dia ada ketika engkau hancur hatinya, brokenness. Dia ada ketika engkau merasa bahwa dia meninggalkan Anda. I pray that the power of His love mengalir atas hidupmu, Pak. Engkau akan disertai oleh Bapa. Engkau akan mengalami cinta yang tidak pernah terbilang itu. Ada berapa di antara saudara pagi hari ini, dimanapun Anda berada, anak muda, remaja, orang tua, dewasa, keluarga demi keluarga, berapa di antara saudara yang rindu mengalami bahwa kasih Bapa yang tidak ada duanya. Mari angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Izinkan Bapa yang hebat itu. Sungguh besar nama-Mu, ku selalu memuji nama-Mu. Biar kuasa Tuhan mengalir. Besar setia-Mu, Bapa. Ku mengasihi-Mu, amin.
dari tempat yang maha tinggi kasih Bapa mengalir, membasahi setiap hati kami yang kering, hati kami yang susah. Hamba berdoa, setiap kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa. Hamba berdoa, in Jesus mighty name. Ada banyak anak muda di tempat ini, engkau akan mengalami cinta Bapa yang luar biasa. Engkau akan mengalami ada kasih yang tidak bersyarat, yang akan memegang hari esok Anda, yang berjalan bersama dengan Anda. Akan ada banyak orang-orang di tempat ini yang mengalami loneliness, kesendirian. Engkau yang mengalami ditinggalkan, engkau yang dilukai, engkau yang dikecewakan, engkau yang mengalami putus harapan. Pagi hari ini engkau sedang bertemu dengan pribadi yang luar biasa, pencipta alam semesta. Dia Bapa yang hebat. Orang lain bisa menutup jalan Anda, tapi dia bisa buka. Dia menyembuhkan sampai luka-luka yang dalam, yang sulit. Bahkan dia menuntun jalan-jalan hidupmu. Bahkan ada di antara saudara hari ini, engkau yang sudah jauh dari Bapa, engkau meninggalkan dia. Engkau kecewa dengan kondisi, kecewa dengan orang. Engkau meninggalkan Tuhan, berhenti melayani Tuhan. Tapi hari ini, jika engkau hadir, Bapa menunggu engkau kembali dengan tangannya yang luar biasa. Karena dia tidak pernah melupakan engkau. Dia mengasihi engkau tanpa batas. Dalam Yesaya berkata bahwa, lihat, aku melukis seluruh hidupmu dalam tanganku. Tidak ada satupun yang terhalang dari pandangan Bapa. Hamba berdoa, biar kasih yang tidak ada syaratnya sedang mengalir di tengah-tengah kami pada saat ini juga. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Ku tidak takut, sebab kau menolongku. Ku tidak bimbang, sebab engkau. Dia pegang tangan Anda, pegang keluarga Anda hari esok. Engkau meneguhkanku. Bahkan terima pertolongannya saat ini. Kau batu yang sepakat sama-sama. Yesus Tuhan, lift up your hands. Yesus Tuhan, dia tidak pernah lepaskan. Yesus memberiku. Yesus, yeah.
King, Lord of Lords. Kami percaya kesembuhan sudah terjadi di tempat ini. Pemulihan sudah terjadi. Because you are here. We thank you, Father. Your name, namamu akan selalu disanjung seumur hidup. Kami menjadi penyembah yang meninggikan Raja di atas segala raja. Yang setuju boleh dengan sorak-sorai dari tempat ini. Saya percaya masih bisa lebih dahsyat dari Temanggung. Give to the Lord the big hands. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan yang luar biasa. King of King, Lord of Lord. We give you honor, Lord. We give you praise. Jesus name. Bapak ibu saudara, mungkin sore baru nanti saya akan bersaksi banyak tentang kebaikan Tuhan dan mungkin akan share firman Tuhan. Karena ya mungkin hari ini, pagi hari ini kita banyak menyembah Tuhan. Raja di atas segala raja. Ya setuju boleh katakan amin. Amin. Iya. Luar biasa, terima kasih buat kesempatan. Tidak dikenal, tidak disayang. Suami saya seorang hamba Tuhan. Tadinya dia bekerja di bank cukup lama dari keluarga perbankan dan melayani Tuhan. Anak-anak saya ada yang sudah menikah, ada yang dua di antaranya, tiga di antara bekerja, satunya masih sekolah. Dan puji Tuhan sampai hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan dan suatu kehormatan boleh melayani Tuhan. Saya diberi kesempatan, mungkin malam saya akan saksikan bagaimana Tuhan memberi banyak kesempatan, saudara. Ketika dokter angkat tangan, ketika jalan tertutup, tapi Yesus itu masih ada. Kita punya Tuhan yang dahsyat banget. Setuju boleh katakan amin. Haleluya. Ada banyak sekali yang saya alami sampai hari ini. Dari sakit yang sulit, dari mengalami depresi karena mungkin proses yang cukup panjang, sampai Tuhan menyatakan kuasa-kuasa yang dahsyat yang saya gak pernah pikirkan. Tapi yang membuat saya terharu, terkagum, saya boleh mengenal Dia sebagai Bapa dan boleh diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan yang sangat luar biasa. Hari ini ada di antara saudara yang sakit, saudara, firman Allah berkata, orang kusta saja dia tidak sembuh, tapi dia katakan pergi, tunjukkan dirimu kepada imam-imam di tengah jalan. Saudara, mereka ngalamin kesembuhan. Hari ini mungkin tidak ada doa penumpangkan tangan dan yang lain, tapi kita percaya bahwa Yesus, Dia menumpangkan tangan atas Anda dan Anda mengalami kesembuhan. Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam hadirat Allah ada kuasa Allah yang luar biasa. Saya percaya di tempat ini engkau akan mengalami perjumpaan-perjumpaan yang luar biasa. Dan jangan lupa untuk membagikan kabar baik kepada banyak orang yang lain. Karena kasihnya itu akan mengalir ketika engkau bagikan itu kepada banyak orang yang lain. Sampai bertemu pada sore nanti. Kita bersama dalam hadirat Allah. Dan biar Yesus ditinggikan setinggi-tingginya. Thank you so much and God bless you. God bless you. Thank you, Pastor and all of the team here. Thank you.